beberapa pedagang pasar tradisional di Pasar Induk Argosari Wonosari yang menyatakan diri dalam SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, pengurus unit kerja Argosari Wonosari menggelar aksi penolakan kenaikan retribusi sebanyak 30% yang tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020. Sejumlah pedagang pasar Argosari ini melakukan penggalangan tanda tangan sebagai simbol penolakan kenaikan retribusi pasar Selasa pagi 29 September 2020. Harapan kami bahwa pemberlakuan Perda Nomor 4 Tahun 2020 maupun Pergub Nomor 81 Tahun 2020 ini ditunda. Sekali lagi saya tegaskan, ditunda. Nah, memang ada dari unsur pasar kemarin yang audiensi juga dan membuat kesepakatan. Ini bukan ranah saya. Saya bergerak sebagai Ketua SPSI PUK Pasar Argosari. Punya keluarga pedagang-pedagang, keluarga saya juga di pasar pelayan. Saya juga punya pedagang, keluarga saya di pedagang pasar semen. Jadi kenaikan apapun, berapapun lah, mau 10%, 20%, 30%, mau 100% pun bisa seperti saya pikir kan, itu kan kurang ajar banget gitu. Sangat gak beretika gitu, sangat gak bermoral gitu. Kita gak habis pikir apa alasan bupati, kepala dinas perdagangan ya, kemudian dan sebagainya terkait itu kemudian menaikkan di saat seperti ini, masyarakat sulit. Pedagang-pedagang pasar, kakak saya punya kios di pasar pelayan, budi saya punya kios di pasar semen gitu loh, keluarga saya juga punya kios. Kemudian sulit kan sekarang, sulit semua itu loh. Dagangan itu kan juga sepi ya, dagangan sepi. Penjualan juga menurun semuanya, omset menurun, penghasilan menurun. Sekarang ada kenaikan pajak harus bayar pemerintah gitu. Sekarang bank swasta saja kan ada keringanan, ada pemutihan, ada apa kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kebijakan lah untuk kemudian menunda atau memperpanjang atau apa dan sebagainya. Sekarang tahu-tahu pemerintah Kabupaten Gunung Kidul itu nggak cantik banget gitu loh Mas, nggak cantik banget, nggak bermoral banget, nggak beretika banget lah. Menaikkan pajak retribusi pasar ya, yang itu per kios seluruh Gunung itu sama ya Mas. 100%. Yang sekarang kenapa 30% Pak, baru 30%, baru 30%, terus seperti itu. Apapun alasannya, saya yakin lah di kabupaten kota yang lain kan tidak ada kenaikan itu. Sehingga penolakan yang disampaikan oleh teman-teman kan juga suara hati kakak saya, Bu Desa dan sebagainya yang punya rasa naik dulu lah, ya, tunggulah COVID ini berakhir, tunggulah pandemi ini mereda, ekonomi stabil, perdagangan lancar, pendapatan lancar. Jangan kan 30%, mau naik 100% itu nggak masalah. Dulu dari 60.000 satu bulan ke 7.500 per hari itu nggak masalah, nggak ada yang komplain, nggak ada yang protes. Nah sekarang di saat sulit seperti ini naik 30% tuh juga sangat terasa buat para pedagang-pedagang kios gitu loh. Iya agak keberatan, masalahnya kan sekarang itu sepi toh Mas. Sekarang sepi, pokoknya ya nggak bisa ya nggak dinaikkan gitu aja. Naik katanya gitu, tapi aku belum bayar. Kemarin ya bayar tapi balik lagi semula nggak bayar. 7,5 atau berapa? Enggak, cuma ya satu itu 375. Oh 3.000. Setiap plong. 3.000 berarti? 4.000. 4.000 kurang. Setelah kenaikan jadi? Setelah kenaikan itu jadi katanya 8.200 sama sampah itu katanya. Tapi kan sekarang sepi Thomas, nggak usah dinaikkan gitu pokoknya. Ya inginnya ya ingin mana kok berarti pokoknya ya nggak dinaikkan dulu, masalahnya masih corona kayak sepi Mas sekarang. Imawan Mumatari mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung TV.